Kegiatan ini kita mendata untuk pemudik yang baru datang di wilayah RT 01 RW 07 Gorontalo. Jadi intinya kita mengawasi sesuai anjuran pemerintah, setiap pemudik yang datang wajib di karantina mandiri selama 14 hari di rumahnya masing-masing. Itu kalau nggak memenuhi persyaratan ya Pak ya, seperti SKIM dan kesehatan. Ya, pokoknya pendatang dari daerah ya, ke DKI begitu. Pak, untuk di RT 1 RW 7 Papanggo sendiri ada berapa orang yang terdata, Pak? Ini sementara ini pagi ini hari ini baru dua orang. Dua orang. Dari tapi kalau data, dari seluruh RW, Pak, mungkin? Seluruh RW kita belum ngecek lagi karena belum ada laporan dari PRT-nya masing-masing.